Ketua MUI Tanjung Jabung Barat meminta masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungannya terkait ancaman serangan teroris. Perketat pengamanan dimulai dari tingkat rukun tetangga di wilayahnya masing-masing. Maraknya aksi teror bom bunuh diri di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah Jambi. Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Tanjung Jabung Barat Kiai Haji Abdul Halim Kasim meminta pihak kepolisian dan TNI meningkatkan keamanan. MUI juga meminta masyarakat untuk tetap waspada, serta tingkatkan pengamanan hingga ke tingkat rukun tetangga. Jika ada orang yang mencurigakan harus dilaporkan 1x24 jam. Bagi masyarakat Jabung terutama ya ini agar supaya lebih menjadikan kewaspadaan. Ya. Ini ajaran-ajaran seperti ini ajaran yang sangat bertentangan dengan Islam. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, ya, ternyata itu dzalik kata benar ala bani Israel. Man katalah siapa-siapa yang membunuh satu orang saja sama dengan membunuh isi bumi. Ya, nah, ini bukan gampang-gampang membunuh orang. Itu dosa besar. Ya. Jadi oleh karena itulah makanya kecuali kalau membunuh itu ada izin dari agama seperti namanya orang yang menyerang kita, musuh kita menyerang negara kita. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.